saya bersama dengan Pangdam dalam hal ini selaku Forkopimda dan juga selaku Panglima Kodam dan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sangat memberikan apresiasi kepada saudara-saudara kita, para pengusaha yang tergabung dan juga khususnya masyarakat komunitas Tionghoa yang ada di Sulawesi Selatan ini atas pemberian bantuan sembako ditujukan kepada seluruh masyarakat yang terdampak COVID-19.